Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Bali. Sosok ini secara umum sering disamakan dengan Nyi Roro Kidul, meskipun sebenarnya mereka berdua sangatlah berbeda. Pada umumnya dia menampakkan diri hanya untuk memberi isyarat peringatan akan datangnya suatu kejadian penting. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan Dewi-Dewi alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul awalnya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Cerita-cerita yang terkait antara Ratu Kidul dengan Roro Kidul bisa dikatakan berbeda fase tahapan kehidupan menurut mitologi Jawa. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kekuatan mengendalikan ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunannya di Surakarta dan Jogja, dimulai dari Panembahan Senapati. Namun, kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para susuhunan Surakarta maupun Sultan Jogja. Kedudukannya berhubungan dengan hutan Krendawahana dalam pewayangan disebut Alas Setraganda Mayit atau Kahyangan Dandang Magore, tempat tinggal bersemayam atau istananya Batari Durga Permoni, ratunya penguasa para makhluk halus tak kasat mata dengan nama demit, jin, setan, hantu, prewangan, demit, ilu-ilu, banaspati, wedon, jerangkong dan lain-lain yang berkaitan dengan bau mistis gaib Keraton Laut Selatan yang berpusat di Keraton Kasunanan Surakarta. Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan, keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Nama dan wujud Keraton Surakarta menyebutnya sebagai Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari atau Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kecconohadisari. Ia dipercaya mampu untuk berubah wujud menjadi mak lampir beberapa kali dalam sehari. Sultan Hamengkubuwono IX menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan Sang Ratu. Ia dapat berubah wujud dan penampilan sebagai seorang wanita muda biasanya pada saat bulan purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Babad Dipanegara menceritakan kedatangan Ratu Kidul selalu didahului pancaran sebesar sinar daru. Asal-usul legenda mengenai penguasa mistik Laut Selatan ini tidak diketahui dengan pasti sejak kapan dimulai. Namun, legenda ini mencapai puncak tertinggi karena pengaruh kalangan penguasa keraton dinasti Mataram Islam, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Jogja. Dalam kepercayaan tersebut, Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri spiritual bagi raja-raja kedua keraton tersebut. Pada saat tertentu, keraton memberikan persembahan di Pantai Parangkusuma, Bantul, Pantai Parangtritis Bantul dan di Pantai Paranggupita, Wonogiri. Panggung Sanggabuwono artinya dalam artian bahasa Indonesia yaitu panggung penyangga dunia atau jagat raya di Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta dan panggung Krapyak di Keraton Yogyakarta Hadiningrat dipercaya merupakan tempat bercengkerama antara Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Susuhunan Pakubuwono hingga Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Sultan Hamengkubuwono, Raja dengan Kanjeng Ratu. Konon, Sang Ratu tampil sebagai perempuan muda dan cantik pada saat bulan muda hingga purnama, terapi berangsur-angsur menua pada saat bulan menuju bulan mati.